Assalamualaikum, salam sejahtera guys. Okey, saya Ashraf Zifti kat sini. So, saya penjual kereta import Recon. And hari ni kita ada hari penyerahan pada Abang Wan kita dengan Kak Nurul. Okey, so ni kawan lama lah. So, kita deliver pada kawan lama kita. So, dia nak beli kereta C180 ya. So, MG full spec tahun 2018 Japan spec. So, hari ni hari penyerahan sebelum raya bang eh. So, first kita ucap tahniah dulu sebab Abang Wan dan Kak Nurul so, dapat apa nama kereta baru lah. So dah pilih itu kan, kita beberapa hari pilih kereta apa semua, berapa jam, so tengok ni antara the best lah. Kereta yang Abang Wan dah cari, dah dapat confirm apa semua kan. So kita dah siap kan, so everything, so daripada loan sampailah ke deliver hari ni lah. Ni last stage adalah untuk kita coating dan detail pun dah siap dah. So bang, tahniah sekali lagi sebab dapat kereta baru. So macam mana bang, abang punya pandangan abang pasal daripada sebelumnya collision dengan selepas? Alhamdulillah. Okay, bersyukur sangat. Dengan proses daripada tengok daripada awal sampailah refine apa loan bank semua sampailah hari penyerahan pada hari ini, semuanya dalam masa 7 hari. Dalam masa 7 hari dengan masa crowded, dengan nak raya lagi, alhamdulillah dengan respon daripada Ashraf dengan message dokumen semua memang TikTok masuk sekejap pun. No problem. Alhamdulillah, tak ada masalah. Semua cantik bang. Semua alhamdulillah. Cantik. Okey. Conditions masa tengok memang tak seperti hari ni. Cala-cala memang condition original dia bagi tahu. Saya pun tak confident, tapi bila tengok hari ni 90% mod barulah. Nak kata 100% tu buat kereta Recon kan. 2018 tapi buat yang terbaik abang. Betul, betul. So, tapi alhamdulillah lah abang nampak macam ni kan. So condition dia memuaskan lah. Tapi kereta pun grade baik. Alhamdulillah. Memang kereta pun grade cantik kan. Alhamdulillah. Baik. Yang penting nombor chassis pun sama eh. Nombor chassis check semua sama. Dokumen saya check memang tak ada yang different lah. So far alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi Ashraf. Very thankful. Ni untuk wife saya ni. Wife saya dia yang suka, dia yang nak kereta ni. Nurul yang nak kereta ni. Dia suka. Kak Nurul kita. Ni ex kita dululah. Bos lah, bos kita dulu. Alhamdulillah semua everything okay. So kereta dah memang ready dah untuk jalan jauh. So customer kita balik ke Kelantan lah. Betul, betul. Malam ni. Malam ni lepas terawih insyaAllah sebelum kita sahur. Inilah. Sahur kat Kelantan lah mungkin. Semangat baru lah. Kereta baru kita terus pergi eh. Jadi kita isi minyak apa semua. Kita terus standby untuk deliver lah. Dia pergi balik kampung kan tengah malam nanti. Alhamdulillah. So jadi semua everything dah settle. So far recommended apa? Boleh recommend pada kawan-kawan? Recommended pada mereka yang kat luar sana. Pada yang kawan-kawan. Trusted dealer. Trusted sales. Trusted agent. Bank agent. Very helpful. Pukul 8 malam pun tunggu kami datang sign agreement. Apa saja. Betul. Soalan tanya dalam masa 1 minit 2 minit terus fast reply. Tanya je apa mesti dapat jawapan. Memang very recommended lah to the outsider deh. Kereta pun agak murah. Compare tu dengan saya dah buat comparison dengan 2-3 syarikat, memang so far this is the best price lah with the good condition everything. Pasal kualiti. Betul, betul. Harga semata-mata lah. Itu yang after season B. Betul, betul. Waranti semua ada bang eh. Betul. Bagi 5 tahun dah. 5 tahun. Tambah satu lagi yang turbo tu. 6, 7 item semua. Banyak penuh lah semua. Jangan risau. Itu untuk backup lah sebenarnya. Ya, ya. InsyaAllah, insyaAllah. Kereta dah okey. Cuma untuk protection. Betul, betul. So, alhamdulillah semua everything okey. So, hopefully nanti selamat sampai ke Gapur. Alhamdulillah. So, bertambah saya doakan pun bertambah-tambah rezeki lah. Betul, betul. InsyaAllah, insyaAllah. Doakan semoga benda ni jadi satu asbab untuk abang, untuk Ashraf untuk maju lebih ke depan, lebih bekerja keras dunia dan akhirat lah. InsyaAllah. Kita doakan sama kan? Kita sama-sama. InsyaAllah, insyaAllah. Terima kasih Ashraf. Sama, okey. So insyaAllah, so sampai sini. InsyaAllah, terima kasih banyak pada Abang Wan dengan Kak Nurul. Family lah. Okey, so kita ucap terima kasih and kita jumpa lagi. Okey, terima kasih. Assalamualaikum. Okey.